baru saja mengikuti channel ini, sila tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan berita lebih menarik selepas ini. Bunga ini untuk Ode kah? Hari jadi Ode? Memang untuk Ode, tapi bukan untuk hari jadi. Ini untuk hari ibu. Orang perempuan yang dah jadi mak atau apa semua, nak menyambut hari ibu hari ini. So, Atuk sahaja nak surprisekan dia. Ya, yeah, dah. Hari ibu. Anak sulung Allahyarham Siti Sarah, Uwais Alkani bersama ahli keluarganya telah menghasilkan sebuah lakonan video pendek yang menyentuh hati bersempena sambutan Hari Ibu semalam. Menerusi sebuah video berjudul Rindu yang dimuat naik di laman sosial Shuib, menyaksikan Uwais berlakon bersama datuknya iaitu ayah kepada Siti Sarah, Raisuddin Hamzah. Pada babak awal video tersebut, Raisuddin bersama anaknya memberikan sejambak bunga kepada isteri tercinta sebagai tanda memperingati Hari Ibu. Sementara itu, kelihatan Uwais sedang memandang potret arwah Siti Sarah dan semasa dalam perjalanan pulang Uwais teringat kembali momen-momen ketika dia bermain golf bersama ibunya. Paling menyentuh perasaan apabila Uwais yang kelihatan sugul dan sedih itu meminta datuknya untuk membawanya ke kubur arwah. Pada babak akhir, Uwais menangis kerana tidak dapat menahan rindu lalu memeluk datuknya ketika berada di kubur arwah Siti Sarah. Walaupun Shuib tidak kelihatan di dalam video tersebut, namun caption yang ditulis pada video itu sudah cukup membuktikan bahawa dia tidak pernah sekalipun lupa akan permaisuri pertamanya itu. Dalam pada itu, Shuib juga memuji lakonan anaknya itu yang disifatkan sama seperti arwah isterinya. Mengalir air mata, menjengah ke ruangan komen, rata-rata warganet tidak dapat menahan sebab dan turut terkesan melihat lakonan Uwais yang mirip wajah arwah ibunya itu.